MotoGP Algarve hari ini tayang di Trans7. Berdasarkan hasil kualifikasi, pembalap Lenovo Ducati Francesco Bagnaia akan mengawali balapan dari pole position. Di urutan kedua, rekan satu timnya ada Jack Miller, disusul pembalap Suzuki X-Star Joan Mir di posisi ketiga. Adapun juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo bakal start dari row 3, posisi ketujuh. Sempat dominan pada FP1 dan FP2 di hari sebelumnya, kualifikasi menentukan posisi Quartararo jauh di belakang Bagnaia. Pada MotoGP hari ini tanpa pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Ia mengalami gegar otak ringan setelah kecelakaan dalam latihan off-road. Adapun Valentino Rossi yang segera menghabiskan masa akhir balapannya akan start di row 6, posisi 16. Dua pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia dan Jack Miller, sukses menguasai barisan terdepan pada sesi kualifikasi MotoGP Algarve 2021. Francesco Bagnaia dan Jack Miller tampil ganas saat sesi kualifikasi yang digelar di sirkuit Portimão, Portugal, Sabtu 6 November 2021. Pada saat itu, Francesco Bagnaia yang melesat menjadi yang tercepat bisa diikuti oleh Jack Miller dengan mengamankan urutan kedua. Hasil ini mengulangi kesuksesan Ducati dalam menguasai barisan depan seperti pada sesi kualifikasi MotoGP Emilia-Romagna. Saat itu, Bagnaia dan Miller juga mengisi posisi 1-2 dalam kualifikasi yang digelar di sirkuit Misano, Italia. Untuk jadwal siaran langsung, MotoGP Algarve akan start pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dapat kalian saksikan di siaran televisi Trans7 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Diawali race Moto3 dan dilanjutkan balapan kelas utama MotoGP dan Moto2.